Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Youtube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep ayam masak kemangi pedas, gurih, dan bikin nagih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan daun kemangi, cabai merah besar, daging ayam, bawang merah, bawang putih. Ayamnya kita bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh lada putih bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan tepung maizena. Aduk sampai merata dan diamkan selama 10 menit. Bawang merah kita iris tipis. Bawang putih diiris tipis. Cabai merah diiris kecil-kecil. Untuk membuat sausnya, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh gula merah, 1 sendok teh minyak wijen, 3 sendok makan saus cabai, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh tepung maizena, tambahkan air secukupnya, aduk sampai merata supaya bumbunya larut. Setelah bahannya sudah siap semuanya, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan daging ayamnya satu per satu dan goreng sampai matang menggunakan api sedang. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Setelah kuning kecoklatan dan matang, kita angkat dan disisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai. Aduk-aduk sampai harum baunya. Tambahkan saus yang sudah kita racik. Masukkan ayam yang sudah kita goreng. Tambahkan pula daun kemanginya. Aduk sampai merata supaya tercampur. Ayam masak kemangi pedas, gurih, dan bikin nagih. Bikinnya sangat gampang dan praktis. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.